ada, enggak ada. Memang nah, ada. Ada, 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 kalau ada gimana? Kalau ada gimana? ada. Kalau ada, enggak ada. Kalau ada, enggak ada. Kalau algún... ada, enggak ada. Enggak ada, enggak ada. Kenapa? Loh, kenapa? Saya tetap bertahan bahwa apa yang apa menjadi tradisi di dunia hukum, Siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Sekarang oke lah kita perluas dalam konteks politik. Siapa yang mendalilkan dia berkewajiban menunjukkan di mana itu hmm. kan, ya, hmm. oke, okay, di mana, apa, apa namanya, uh, letak Pak, uh, Pak uh, Jokowi ya, menggunakan data intelijen hmm. untuk membuat Partai Demokrat, misalnya, bergabung. Uh, bergabung. Logikanya aja dari mana, gitu hmm. loh, kan? Jadi, kita asumsi nggak bisa sembarang asumsi juga, mentang-mentang kita masyarakat, ya kan, kita berhak nanti punya apa ap aparat negara yang harus membuktikan sebaliknya ya nggak bisa begitu juga. Oke tapi kan pernyataan Enggak, Presiden ini iya. memunculkan spekulasi di masyarakat. Ya, bukan. Kalau anda tadi menanyakan Habib. terkait terbentuknya koalisi, hmm. ya kan ya, apakah itu berkat data intelijen? Hmm. Dari mana logikanya ini dari mana? Okay. Coba anda anda jelaskan ke saya logikanya hmm. seperti apa? Caranya bagaimana di situasi saat ini menekan misalnya Pak SBY supaya meninggalkan uh, ini, ini uh, partai koalisi sebelumnya lalu mendukung Pak Prabowo. Dari mana logikanya itu dari mana? Okay. Nah, ini mungkin gini ya. Apa kekhawatiran dia ini juga mungkin terjadi karena Hasim pernah bilang hmm. bahwa ini diperintah oleh Jokowi. Iya. Yeah. Bukan diperintah. Apa, apa istilahnya? Di, ya, Di itu Golkar dan Tui, Pak masuk Tui, ke koalisinya gitu. nah, Pak Prabowo. Pernyataan gitu. ini kemudian digoreng sedemikian rupa karena yang ngomong Hasim, hmm. sehingga harus dibantah oleh Jokowi sendiri dalam pidato kenegaraan, hmm. gitu loh. Tetapi adanya pernyataan ini kemudian membenarkan orang ketika kemudian muncul asumsi berikutnya hmm. bahwa ini jangan-jangan ngatur ala koalisi, walaupun yeah. dia tidak pernah sebut koalisi toh. Yeah. <coughs> nah, arah partai, arah partai mah gampang nyarinya tinggal baca anggaran dasar. Okay. Tapi kalau yang disampaikan oleh Habib untuk Re membuktikan itu tidak menunjukkan. Gini-gini, menunjukkan, menunjukkan, contohnya gimana? begini Abid ya. ya. Ini kita sama-sama mengerti hukum. Ada orang, ada suara berdebur masuk ke masuk ke air di sungai segala macam. Dia cukup laporkan. Saya dengar suara mencurigakan. Iya pasti. Itu dia. Laporkan itu yang se saya bilang. Sebentar, gitu loh. Sebentar. Di mana dia, di dia, jeburnya. Sebentar. Gitu kan? Logikanya dan dia dimana? tidak butuh membuktikan laporannya. Pasti sama persis okay. yang Anda okay. sampaikan sama persis okay. yang saya sampaikan. Yang ketuknya. lu sebutkan kan membuktikan bukan. itu ketika begini, politik, proses itu tunjukkan saja gitu. Loh. Proses pembuktian secara hukum itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya kewenangan hukum. Itu salah-salah. Kalau di level kita itu harus salah. dijelaskan sehingga ketika dia menyampaikan asumsi tidak bisa juga dia dicurigai. Ya, itu satu. Dan, dan wajib yang untuk. Itu Tapi logikanya di mana gitu? Ya, itu yang kedua. Ini ini proses politik enggak ada bukan nggak ada hubungannya tapi tidak bisa tidak bisa serta merta disamakan dengan proses hukum. Oh justru makanya saya katakan itu saya, bikin, saya lebih diaulah ketika lebih longgar ketika sebagai logikanya di mana kalau Ketik... Anda katakan tadi misalnya di mana menanyakan hmm. terbentuknya koalisi ini adalah anda akibat mau dari logikanya dari, atau ya, dari mandi silakan mandi Tadi kan Anda minta bukti. Bukan. Ya, kalau minta bukan. bukti itulah saya minta ya, bukan. Kalau, kalau wakil kan, saya di DPR ya kan, itu untuk membuktikan tetapi itu. logikanya dari mana? Ya, kalau katanya kejebur, kata -kata ke kejeburnya di mana? Itu yang disampaikan. Gini, gini, kalau gini, kalau gini, Anda hanya menyampaikan secara liar, saya tidak diskusi soal ini tidak akan menjadi rame, Saya tidak diskusi soal kalau kemudian tidak ada pejabat-pejabat partai yang kemudian mengatakan koalisi ini atas restu, atas izin, atas perintah

Oke, lu mau ya membantah pernyataan ya, Hashim ini? Kan, lu mau membantah pernyataan ini? Oke sebentar, ah, sebentar ya. Ini kontak, kontak dua-duanya berantem. Bentar ini. dong. Istana bingung kan? Dia, dia mau membantah <laughs> pernyataan Hasim keren juga nih menarik juga nih. <laughs> Nanti kita di gitu pesan berikutnya ini kalau. Ya